mana yang benar, mana yang tepat. Memaknai kedamaian nyatanya lebih mudah ketimbang memperjuangkan, apalagi menjaganya. Kita terlalu sibuk untuk mendobrak batasan. Apakah merdeka cuma soal kedamaian? Ketika batasan semakin pudar, sampai bahkan jadi bias, kita justru bingung apalagi yang ingin diperbuat, lalu memungil. Apa bagusnya jadi kecil yang mahir mengeluh? Jadilah besar dan gagah. Damai butuh upaya, damai butuh tenaga, damai butuh keberanian, damai butuh kita semua. Kita belum sepenuhnya damai. Melek! Buka mata lebar-lebar, pikir sebentar, lalu kerjakan. Percuma diam kalau berharap emas. Emas cuma membuatmu lebih berkilau dan mengundang pencuri datang. Jadilah lampu yang berbagi terang dan mengusir permusuhan. Besarkan dayamu sebelum masamu padam. Doaku untuk kalian semua yang sedang berjuang, ayo kita merangkul, bukan memukul. Kita mendidik, bukan menghardik. Kita membina, bukan menghina. Kita mengajak, bukan menginjak. Kita mengenali, bukan membuli. Kita bersatu, bukan berseteru. Kita menjadi perekat, bukan penyekat. Kita menggunakan kasih sayang dan bukan perang. Matilah dalam keadaan lelah, agar istirahatmu benar-benar tenang. Mari kita wujudkan peradaban kasih masyarakat Indonesia yang sejahtera, yang bermartabat, yang beriman, apapun agama dan kepercayaan kita. Dan disitulah kebineka tunggal ikaan kita syukuri, bukan melulu bineka, tapi yang bineka itu ada dalam persatuan Indonesia, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan berjuang untuk persatuan di rumah kita semua, Indonesia. Tanah lunak yang kita injak untuk sedia berdiri tegak.